Gak apa-apa deh, andai di dunia gak pernah dapat perlakuan VIP. Kalau di akhiratnya bisa berujung minum dari tangan Nabi Muhammad. Andai di dunia diperlakukan seperti apa, kayaknya gak apa-apa kalau berujung dengan akhirnya bisa minum dari telaga Nabi Muhammad, dari tangan Nabi Muhammad. Bu, tiap kali ada ujian-ujian besar dalam hidupmu, inget-ingetin ini. Ya Allah, gak apa-apa saya diuji kayak begini kalau ujungnya bisa minum dari tangan Nabi Muhammad. Yang sabar. Nabi kan bilangnya gitu, fasbiru hatta tulku alayyal haud. Yang sabar kalian jalanin hidup, aku menunggu kalian di depan telagaku. Nabi itu romantis. Nabi di saat nanti ngasih minum, Nabi itu gak pakai cangkir. Nabi ngasih minumnya langsung pakai tangannya Nabi Muhammad. Ya Allah. Indah banget hidup gitu nih. Masya Allah. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita umat baginda kita Nabi besar Muhammad.